Keluarga individu yang dibuang daerah layak menerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Jelas Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Nur Jazlan Mohamad, langkah tersebut menunjukkan komitmen kerajaan yang masih lagi ambil peduli individu dibuang daerah yang berada di bawah pengawasan Ketua Polis Balai di kawasan yang telah dihantar. Bagaimanapun, proses penilaian akan dibuat terlebih dahulu. Dan mereka disekat. Terima kasih, Datuk Seri. Antara bantuan yang boleh dimohon oleh mereka adalah bantuan seperti bantuan untuk anak-anak yang masih bersekolah, bantuan anak-anak yang kurang upaya, bantuan bagi orang tua, warga emas yang kehilangan mata pencarian akibat penahanan anaknya, serta lain-lain bantuan yang bersesuaian. Pihak JKM akan menilai kelayakan pemohon terlebih dahulu dan akan memproses permohonan mengikut kelayakan mereka. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Lubuk Antu, Datuk William Badak. Dalam pada itu, Datuk Nur Jazlan memaklumkan program membanteras jenayah buang daerah masih relevan, namun akan membuat penambahbaikan dari sudut pengisian undang-undang. Individu yang ditetapkan di bawah pengawasan polis dikawal oleh Ketua Polis Balai dan mereka akan dibantu kemudiannya untuk mendapatkan pekerjaan mengikut kesesuaian bidang mereka.